kita tulis aja deh nih. Punya bolpen enggak? Gue ada nih. Tapi nanti jadi barang bukti dong. Abis kita tulis, kita bakar. Kayaknya gak mesti ditulis deh, Mel. Ketik aja di BB. Duh, gue bukannya mau nulis. Gue kalau nyusun rencana itu harus sambil digambar. Dan masuk kotak gue. Mel, emangnya tuh rencana kita bakal seribet apa sih? Orang cuma buang mayat doang kan? Apa tulis aja yuk. Tulis aja yuk. Ini. Apaan sih? Loh, kok cincinnya masih lo simpan sini? Mana? Sini, ngapain sih disimpan? Sini. Udah deh, pokoknya kita harus lapor polisi. Enggak. Kita udah sepakat mau nyusun rencana baru. Lo masih mau masuk surga kan? Duh, buang mayat aja gak bisa. Lo tuh harusnya ngalihin perhatian Thomas, bukan malah nyium dia. Dia nyium gue? Dan lo keenakan kan? Ya, seenggaknya bibirnya gue gigi. Dan lo kan harusnya yang nusuk dia. Pisaunya ketinggalan, gara-gara tadi sore gue pakai buat motong buah. Gue cuma bawa jarum pentul. Lagian, seharusnya kan lo yang bakar mayatnya. Bensinnya? Kan lo yang nyiapin. Tapi kayak gitu. Udah deh, jangan gitu dong. We're in this together. Gak ada gunanya juga bilang cuma kecelakaan. Bejas pembunuhan. Lo mau tinggal di penjara seumur hidup lo? Ya, kalau masih bisa tetap eksis dan keluar masuk. Setelah gue pikir-pikir, Thomas tuh mirip Ariel ya? Astaga. Lebih kecil sih dia baru punya. Woi, ada mayat di bagasi mobil gue. Lo sih, Nit. Kok gue sih? Terus? Sekarang mau gimana? Gue pernah nonton sinetron yang main itu Nikita Mirzani. Nah, jadi ceritanya itu dia ngebunuh suaminya dengan cara nenggelamin mobilnya ke dalam danau. Oh iya, gue nonton tuh. Akhirnya dia ketangkap polisi kan ya. Bentar deh, gue pengen lihat Thomas sekali lagi dong. Main sih? Ya, buat terakhir kalinya aja. Ayo dong, please. Udahlah. Gue tunggu dalam aja ya, Nit. Bye, Tom.